Halo, saya Rosmia Firly. Sehat dan bahagia ya. Hari ini adalah hari Minggu. Saya bersama Wandi, Lia, Owen, Jasmine, dan Harsami lagi ada di Korea. Kayak olahraga, gak banyak yang lagi jualan di sini. Mari kita lihat ada apa saja di sini. Kalau di bakti adalah makanan khas Pontianak. Boleh dicoba itu teman-teman, enak. Kita lagi mau beli roti bawang ini. Ini satunya berapa Bu? 2.000 ya. Rasanya enak teman-teman. Nanti kita cobain ya. Teman-teman kita beli risoles juga ya. Kita coba risoles isi kejunya ya. Saya ketemu teman nih, ternyata ramai lah teman-teman, kita bisa ketemuan sama teman-teman yang lain, ramai teman-teman, seru pokoknya. Teman-teman yang lain juga boleh datang ke sini. Teman Hansen mau beli takoyaki nih, jajanannya banyak sekali di sini. Yuk mari kita lihat takoyaki seperti apa ya. Teman-teman di sini juga ada jual bubur pedas ya teman-teman. Bubur pedas adalah bubur khas Melayu Sambas Kalimantan Barat. Mari kita cobain ya teman-teman. Teman-teman, mari kita cobain jajanan yang sudah kita beli ini ya. Ini yang takoyaki. Ini risol yang kita beli ya teman-teman. Teman-teman, bubur pedas saya sudah datang ya. Ini sebenarnya nggak pedas kalau nggak dikasih sambal ya teman-teman ya. Isinya adalah bubur, terus sayur-sayuran teman-teman. Ada toge, ada ubi jalar, ada ini teman-teman, ada daun kesum. Ini aromanya sangat wangi teman-teman, dimakan dengan teri dan kacang. Teman-teman, kita juga mau cobain somai barunya ya teman-teman. Ketemu sama teman-teman lagi cantik-cantik. Siapa? Ibu Wati. Ibu Leli.
ibu-ibunya pada cantik ini ya. Olahraga kami ya. Sini habis kuliner. Mantap teman-teman, sehat. Kita sering-sering kesini ya teman-teman ya. Ya, ya. Makasih ya, Cek. Ya.